126 unit mobil aspirasi kampung juara telah diberikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bagi 126 desa berprestasi di Jawa Barat, mulai dari yang berlokasi di Bekasi, Indramayu, Ciamis hingga Pangandaran tahun 2019 ini. Maskara diberikan kepada desa-desa terbaik mulai dari desa mandiri, desa inovatif, desa wisata hingga pemenang lomba desa. Karenanya Ridwan Kamil pun berharap pemberian maskara ke desa-desa terpilih di Jabar mampu menjadi stimulan atau pendorong agar desa-desa lain terpacu untuk naik kelas atau menjadi lebih baik. Semua ini akhirnya bisa dipersatukan dalam satu mobil serbaguna yang disebut maskara, mobil aspirasi kampung juara. Nah ini kami serahkan, ada 126 tahun ini, tahun depan ditambah lagi insya Allah ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan ini akan menjadi stimulan kepada desa-desa untuk naik kelas. Menurut Ridwan Kamil, dasar pemberian mobil tersebut pun salah satunya berdasarkan curhatan warga desa di media sosial. Karena kesulitan mengangkut orang sakit, mengangkut barang hingga untuk sarana hiburan masyarakat, seperti nonton film bareng hingga dangdutan. Karenanya maskara yang bisa multifungsi dibuat dan diberikan bagi warga desa. Gubernur pun berharap mobil tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai bukti uang rakyat dapat kembali ke rakyat. Budi Hartati, Bandung TV.